Neng. Alamat Kang Aji di mana? Kang Aji, nasi goreng, bistik. Jalan Soekarno Wirya Pranoto. Misalnya Jakarta Pusat. Lampu merah Pecenongan. Lampu merah Pecenongan, belok kanan, arah stasiun Sawah Besar. Sangat jelas. Jelas banget ya. Detail. Dan ini satu-satunya yang namanya spanduk penuh kejujuran. Sawah Besar sana ya? Sawah Besar sana. Berarti ini di sini. Di sini tempatnya. Oh, langsung ini? Langsung. Langsung tempatnya. Belok kanan. Punten. Farmasi. Racikan apa, Kang? Kang Aji. Iya, betul. Spesialisasinya dari Kang Aji di sini apa, Kang? Atas. Dari apa ya? Os! Jangan disebutkan, Kang. Pokoknya, Kang Aji siapkan aja yang spesial-spesial buat kita. Oh, eh. Siap? Siap. Saya nunggu di sana ya, Kang, ya. Iya. Akang hatur nuhun, terima kasih. Minumnya ya, Mas, ya. Makasih, Mas. Wih, cantik amat. Baru pernah lihat ya. Dan nasi bistik. Bedanya apa ini ya, Neng, ya? Saus menteganya kalau kurang. Saus buat yang mana nih, Mas? Sama aja sih, buat nasi bistik bisa buat nasi goreng. Nasi bistik sama nasi goreng bistik. Ini nasi bistik ya. Nasi bistik aja katanya. Ini nasi goreng. Ini... Ayam yang digoreng pakai tepung disiram dengan kayak bilangnya saus apa tadi, saus mentega bilangnya ya. Kita coba ya. Mirip saus teriyaki. Mirip. Sampai enak deh nasi gorengnya. Ini goreng juga, Neng. Kang. Ini cuma nggak pakai kecap. Kalau ini? Ini pakai kecap ya? Enak, oh. Makin pika. Gurih, oh. Enak. Ini manis, gurih, pedas. Efek asapnya ya? Iya, enak banget itu yang bikin. Jadi cara dia kan pakai makan kayak wok gitu, steam wok. Jadi emang dia ada kebakarnya, ada rasa kebakarnya. Itu yang justru malah makin enak. Ini luar biasa enak ya. Kalau ini katanya disangrai doang nasinya. Dan menggunakan, oh ini keripik kentang ya? Iya, enak tau kan keripik. Dan tetap ya dikasih saus ya. Dia pakai kentang, keripik kentang. Oh itu tuh. Dan porsinya baik banget lagi. Kayaknya... Mas! Lo kan nengok. Suara kamu memang menarik perhatian, Neng. Nggak ada yang gantiin lah. Boleh ngobrol bentar, Mas? Boleh. Lagi sibuk nggak? Nggak sih. Nggak? Nggak apa-apa, bisa. Mas Haji. Ini ide siapa? Kang Haji. Cuma nyoba-nyoba aja. Kang Haji ini. Gitu. Nyoba-nyoba. Ya, nyoba-nyoba. Biasa kan nasi goreng itu bumbunya terlalu lengkap, terlalu giung lah kadangnya. Apa? Agak giung kalau terlalu banyak bumbu. Apa? Enak gitu, enak ya, gitu ya. Kadang-kadang kan sedikit coba yang netral. Kalau ini kan agak netral. Dia cuman, oh, yang nasi bistik ini. Nasi bistik ini agak netral dia. Karena cuma bumbunya nggak terlalu banyak bumbu. Oh gitu. Ya. Mas Haji, ya. Berarti tidak hanya ini aja dari sini ya? Ada apa lagi, Mas? Ada Puyong Hai. Lo ini sausnya beda lagi? Ini sausnya saus asam manis. Mas, duduk, Mas. Pak, kita ngelanjir ya, Kang Pepit. Crispy, lembut. Crispy. Crispy, lembut terus. Oh ini sausnya? Iya, itu sausnya. Biasanya disiramin nih, Mas, ya? Tergantung selera ya? Iya, selera aja. Itu enak banget. Gurih, gurih.
foto ya, kita simpen di Instagram kita ya. Boleh? Nah, di dompet kan? Bang bahaya. Ih, nengil cepet ya. Lihat kamera yang warna merah kan? Nanti kita tulis, kita berteriak Mistik Kang Aji, oke? Okay? Oke. Okay. 1, 2, 3. Mistik Kang Aji.